Kok bisa ya Rasulullah? Yang satu yang semangat ibadah dan mati syahid, kok masuk surga terlambat lebih dahulu yang kurang semangat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaisa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah yang kurang semangat ini masih diberi umur oleh Allah setahun setelah itu? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Alaisa qad adraka Ramadan fa shamahu? Bukankah di dalam setahun tersebut dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh derajat antara yang kedua dengan yang pertama lebih jauh daripada derajat daripada jarak langit dan bumi. Artinya orang yang kedua ini dia surganya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Kenapa? Karena dia diberi kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Mungkin dia berijtihad di bulan Ramadan tersebut. Saya katakan tadi bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan dan juga bulan untuk mendapat derajat yang tinggi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan kesempatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan juga dalam Sunan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Talha bin Ubaidillah berkata, "Qadima rajulani 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang datang berhijrah dari menuju kota Madinah, dua orang, wa kana islamuhuma jami'an, dan keduanya masuk Islam barengan, artinya umur Islam mereka sama-sama masuk Islam. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar, yang satu lebih semangat beribadah daripada yang satunya. Fa ghazal mujtahidu minhuma, maka yang semangat ini pun perang, ikut perang, akhirnya fastushhid, mati syahid. Suma makathal akhar sana, kemudian ada pun yang satunya makathal akhar ba'dahu sana, yang satunya tidak ikut perang dan dia hidup sampai tahun depan kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Talha bin Ubaidillah? Faro'aitu fima yaran na'im, maka aku lihat dalam mimpiku ya, fa'idha'ana bibabil jannah, tiba-tiba aku berada di pintu surga. Fa'idha'ana bihima, tiba-tiba aku bersama kedua orang tadi, yang satu yang semangat beribadah dan mati syahid, yang satu semangat ibadahnya kurang namun dia diberi umur setahun lebih panjang daripada yang satunya. Fa kharaja kharijun minal jannah, tiba-tiba ada malaikat yang keluar dari surga, kemudian fa adzina lil ladzi tufiyal akhiru minhuma, ternyata malaikat mengizinkan yang paling terakhir meninggal, yang masih hidup setahun setelahnya, yang kurang semangat ibadah, yang kurang semangat apa? Ibadah. Dia duluan masuk surga. Talha heran. Tsumma kharaja kharijun minal jannah, kemudian keluar lagi satu lagi, fa'adina lilladhi ustushid, kemudian yang mati syahid baru masuk setelah itu. Faraja'a, kemudian kedua orang tadi yang semangat dan kurang semangat keluar lagi dari surga menuju Talha, kemudian keduanya berkata, irji fa'innahu lam ya'ni laka ba'du, kembalilah engkau Talha, kau belum saatnya engkau untuk masuk ke dalam apa? Surga. Kita tahu Talha salah seorang dari Al-Mubasyarina, Al-Asyara Al-Mubasyarina Bil-Jannah, termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini Talha bin Ubaidillah. Ketika Talha bangun dari tidurnya, fa'asbaha yuhadithun nasa bihi, maka dia pun cerita kepada orang-orang tentang mimpi yang dia lihat tersebut. Fa'ajibu lidhalik, maka mereka pun heran dengan kisah tersebut. Ini orang yang kurang semangat, kok masuk surga lebih dahulu daripada yang semangat. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka heran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Mimma ta'jabun?" Apa yang buat kalian heran? Mereka berkata, "Ya Rasulullah, hadza kana akthar ijtihadan fastushhid." Yang ini ya Rasulullah, yang pertama ini lebih semangat beribadah dan mati syahid. Wa dakhala hadza ya, qablahu al-jannah. Sementara temannya yang kurang semangat ternyata masuk surga lebih dahulu. Kok bisa ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah? Yang satu yang semangat ibadah dan mati syahid, kok masuk surga terlambat lebih dahulu yang kurang semangat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaisa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah yang kurang semangat ini masih diberi umur oleh Allah setahun setelah itu? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Alaisa qad adraka Ramadan fa shamahu? Bukankah di dalam setahun tersebut dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Wa sajada kam sajdah, dan dia sujud berapa banyak sujud? Falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh derajat antara
yang kedua dengan yang pertama lebih jauh daripada derajat daripada jarak langit dan bumi. Artinya orang yang kedua ini dia surganya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Kenapa? Karena dia diberi kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Mungkin dia berijtihad di bulan Ramadan tersebut. Sehingga karena Rasulullah mengatakan alaisa qad adraka Ramadan? Bukankah dia diberi kesempatan dapat bulan Ramadan? Fasoma, kemudian berpuasa, kata para sahabat, bala. Itulah kunci rahasianya kenapa kemudian derajatnya lebih tinggi. Makanya saya katakan seorang dapat bulan Ramadan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa ini adalah panen kesempatan untuk panen pahala sebanyak-banyaknya. Jika para pencari dunia mereka mencari kesempatan untuk manen keuntungan sebanyak-banyaknya, kalau ada expo, ada pameran, mereka bersiap-siap, mereka rela untuk tidak tidur berhari-hari karena mereka tahu keuntungan akan berlipat-lipat di musim-musim tersebut, maka bagi para pencari akhirat inilah saatnya musim untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Maka harus persiapan, bersiap-siap untuk menyambut bulan tersebut. Siapa yang persiapannya serius, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan yang terbaik.